Kembali di sidik jari pemirsa, dua sepeda motor di salah satu rumah kos di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat digasak komplotan pencuri. Meski pintu pagar sudah digembok, namun para pelaku tetap bisa masuk ke dalam rumah kos. Ya pemirsa, beginilah aksi pencurian yang terekam CCTV di salah satu rumah kos di Jalan Karanganyar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat dini hari tadi. Terlihat dua pelaku di depan gerbang kos mengamati situasi sekitar. Salah satu pelaku kemudian mencongkel gembok gerbang dan kemudian keduanya pun masuk. Dua motor bernomor polisi B4080KRD dan B3171VGF milik penghuni kos digasak pelaku yang berjumlah 4 orang. Teknologinya nih baru sadar tuh pas ada salah satu orang kos keluar, dia mau buang air kecil. Nah keadaan itu udah terbuka lebar. Nah udah gitu dia udah bangunin suaminya tuh buat ngecek motor-motor. Nah ternyata ada dua motor yang hilang yang penghuni kos ini. Udah kaget pas dilihat CCTV. Soalnya itu yang ambil tuh ada sekitar 4 orangan tuh bang.